Wadidaw, 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 wadidaw. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dan lagi di channel Rahadian Akbar Gaming. Pada kesempatan kali ini, kembali lagi kita akan memainkan game Upin dan Ipin Demi Metro Millennium melawan robot itu biasa-biasa. Upin dan Ipin ragam aksinya, aksinya dia disenangi. Siapa jua Upin dan Ipin selamanya. Selamanya betul, betul, betul. Ya, sebelum kita mainkan gamenya, jangan lupa subscribe channel Rahadian Akbar Gaming dan jangan lupa juga untuk cek postingan komunitasnya. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung aja kini kita mulai gamenya Upin dan Ipin Demi Metro Millennium. Cepat, cepat. Saatnya kita mengumpulkan koin dengan cepat. Dan kita menjemput sahabat-sahabat di pinggir jalan. Namun jangan sampai menabrak ataupun tertabrak. Karena kalau menabrak atau tertabrak, Pinipin bisa meninggoy. Kalau Pinipin meninggoy, kasihan Kak Rose, Opa, Tok Dalang bisa bersedih. Kecuali kita dapat perisai nih. Kalau dapat perisai nggak apa-apa tuh. Kalau dapat perisai nggak apa-apa nabrak juga. Masih kita kumpulkan koin dan menjemput sahabat-sahabat Pinipin di pinggir jalan. Nah, ini kita melawan robot jahat, teman-temannya, robot pink yang jahat. Kita harus bisa mengalahkan robot pink yang jahat ini. Kita tembakin terus, teman-temannya, jangan sampai kalah kita ini. Upin-Ipin bergabung menjadi robot biru kuning yang baik hati, suka menabung, tidak sombong, rajin belajar. Dan bersiap untuk mengalahkan robot pink yang jahat ini. Jangan sampai kalah, teman-temannya. Oke, kita berhasil mengalahkan robot pink yang jahat. Kita lanjutkan misi mengumpulkan koin dan menjemput sahabat-sahabat Upin Ipin di pinggir jalan. Nah, ini kita mendapatkan magnet nih. Kalau mendapatkan magnet, duitnya nanti ngumpul sendiri nih yang ada di pinggir-pinggir nih atau di tengah nih. Ah, sayang sekali kita menabrak papan di tengah jalan. Siapa lagi yang naruh papan di tengah jalan ya teman-temannya. Upin Ipin pun misinya selesai. Tapi kita lihat skornya teman-temannya. Ya, kita berhasil mendapatkan skor 8307 dan berhasil mengumpulkan 195 koin. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa subscribe channel Rahadian Akbar Gaming. Karena nanti kita akan kembali lagi memainkan game Upin Ipin ataupun game-game yang menarik lainnya, teman-temannya. Dan jangan lupa juga untuk cek postingan komunitas Rahadian Akbar Gaming. Sekali lagi, terima kasih.